Hai teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan perbedaan saham blue chip perusahaan lokal dan juga perusahaan internasional. Sekedar announcement, di Toro lagi ada promo spesial di mana kalian deposit cukup $200 saja maka kalian akan mendapatkan $50 bonus. Tonton video ini sampai habis, nanti di akhir video saya akan beritahu kalian apa sih syarat dan ketentuan supaya kalian bisa mendapatkan bonus ini. Jadi di US sangat terkenal sekali dengan yang namanya FANG stock. Apa sih FANG stock itu? Jadi FANG stock itu adalah singkatan dari Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google. Kalau kita mau membandingkan dengan perusahaan blue chip di Indonesia, kita bisa bandingkan dengan BCA, BRI, Unilever, Gudang Garam, dan juga Indofood. Nanti kita akan sama-sama mengecek grafik daripada perusahaan ini. Dari data yang kita kumpulkan, dari awal tahun sampai akhir Mei, Facebook mengalami kenaikan 5,67%. Amazon 32,55%, Apple 6,64%, Netflix 39,39%, Google 2,73%. Semua data yang kita kumpulkan adalah data dari awal tahun sampai akhir Mei. Kita tahu di Netflix kenaikannya bahkan saat ini melebihi 40%. Nanti kita akan sama-sama melihat grafik daripada Netflix, Amazon, dan lainnya. Kalau kita perhatikan saham lokal rata-rata negatif, kita bisa lihat saham di perusahaan BCA yaitu negatif 29,99%, BRI 46,14%, dan juga Gudang Garam 11,21%. Jadi kalian bisa diversifikasikan atau membagikan aset kalian, bukan cuma invest di lokal. Sekarang kalian setelah menonton ini, kalian bisa juga memilih untuk investasi di perusahaan internasional dengan platform eToro. Dan bukan hanya kalian bisa berinvestasi saham atau kalian bisa menabung saham di eToro, kalian juga bisa berinvestasi forex, crypto, ETF, dan lainnya di platform ini. Bagi kalian yang sibuk atau pemula, saya sarankan kalian menggunakan fasilitas CopyTrade. Sudah saya bahas apa itu CopyTrade di video saya sebelumnya, kalian bisa cek playlistnya di kolom deskripsi. Nah teman-teman, kita sudah berada di platform eToro ya. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini profit saya melakukan trading di eToro, teman-teman. Jadi di eToro itu, kita bisa melakukan bukan hanya trading saham ya, ada juga ETF ya, crypto ya, dan ada juga commodity seperti emas, minyak ya, teman-teman. Dan juga kalian juga bisa trading currency atau forex, teman-teman. Ya, jadi eToro ini sebagai one-stop shopping, jadi sudah lengkap teman-teman. Jadi di hari ini kita akan melihat performance grafik daripada perusahaan FANG yang saya sebutkan tadi ya. Apa itu FANG? Yang tadi itu adalah Facebook. Sekarang kita lihat grafiknya ya teman-teman. Nah, kita lihat peningkatan daripada Facebook ya, dari awal tahun itu di kisaran 205 teman-teman, dan sekarang sudah meningkat di kisaran 240, walaupun ada mengalami penurunan itu karena pandemi ya. Nah teman-teman, kita bisa lihat ya dari grafik ini sampai saat ini ya, kita bisa lihat bahwa peningkatan saham daripada Facebook itu mengalami peningkatan sebanyak 20%, dan ini performa yang sangat bagus ya. Kita lihat cepat sekali recovery-nya ya. Kita lihat saham Apple ya teman-teman. Nah kalau kita lihat dari awal tahun itu di 280 ya kira-kira teman-teman, lalu sekarang di 360. Jadi kita bisa lihat peningkatannya sangat signifikan. Bagaimana dengan Amazon? Ya, sama juga ya teman-teman. Kita bisa lihat di awal tahun itu 1000, kira-kira di angka 1800. Saat ini sudah di angka 2700. Nah itu hampir 40% lebih ya. Kalian tinggal kalkulasi sendiri aja. Lalu Netflix ya, Netflix.
Sekalian Netflix. Kalau Netflix di awal tahun 325, ya saat ini sudah di 467. Jadi bisa kita lihat ya, market daripada internasional itu sangat kuat ya. Ayo kita lihat. Teman di awal tahun itu angkanya di 1350 dan saat ini ya mengalami peningkatan ya di 1450. Walaupun sempat berada di titik tertinggi ya di 1500, tapi overall masih mengalami peningkatan kalau kita lihat dari awal tahun. Jadi kita lihat ya, saham internasional memang mengalami penurunan ya saat pandemi, tapi saat ini sudah mengalami recovery. Dan juga yang mau saya tunjukkan adalah kalau kalian beli saham Google ya, kalian itu nggak wajib belinya di satu unit. Satu unit itu kan 1450 ya teman-teman. Jadi kalau di eToro kalian bisa beli dengan harga $50 saja atau 50 atau 700.000 ya teman-teman. Saat ini market belum buka ya. Jadi $50 itu di 0,03 unit. Jadi di bawah 1 unit teman-teman. Nah, di sini di eToro itu kalian bisa trading tanpa dikenakan komisi sama sekali. Ya. Jadi bagi kalian yang berpikir bahwa trading di international stock atau saham global itu membutuhkan modal yang besar, itu salah sekali. Di eToro kalian bisa membeli saham seperti Facebook, ya, Apple, Amazon, Netflix dan juga Google itu cuma membutuhkan $50, 700.000 ya, kalian sudah bisa mempunyai kepemilikan daripada perusahaan-perusahaan seperti Fang stock ini ya, teman-teman. Itu saja kita sudah bahas di eToro. Kalian bisa membeli semua saham ini dengan modal yang kecil, hanya 700.000 saja kalian bisa mempunyai kepemilikan daripada perusahaan ini. Dan kita juga sudah bahas grafik daripada saham-saham Fang ini ya teman-teman. Kita juga membahas dengan modal yang kecil kalian sudah bisa memiliki kepemilikan daripada saham-saham Fang stock ini. Dan juga di eToro itu adalah one stop shopping, kalian bisa melakukan trading crypto ya, ETF, komoditi dan juga forex teman-teman. Dan juga satu fitur menarik daripada eToro, kalian bisa melakukan copy trade. Apa itu copy trade? Kalian bisa duplikasi ya dari trader profesional yang ada yang return 77% ya, 64% dan juga ada yang 100% juga teman-teman, lebih ya. Jadi untuk copy trade itu gimana? Itu kalian tinggal ya tinggal melakukan copy ya, minimal untuk melakukan copy itu adalah 200 ya. Jadi kalian duduk santai saja, biarkanlah trader profesional yang melakukan trade untuk kalian. Jadi kalau Oliver Denville ini mendapatkan keuntungan, maka otomatis kalian juga akan mendapatkan keuntungan teman-teman. Jadi tinggal di copy saja ya. Ini adalah salah satu feature yang bagus sekali untuk kalian para pemula ya. Kalau kalian mempunyai rencana untuk menabung saham, saya sangat rekomend kalian bisa melakukannya di sini teman-teman. Kalau seandainya internet provider kalian tidak mensupport kalian untuk membuka platform eToro, kalian bisa mengakses dari link di kolom deskripsi di bawah ya, login eToro ya, atau kalian bisa menggunakan VPN atau kalian bisa email saja langsung di CS eToro ya, menggunakan bahasa Indonesia. Nanti dari sana mereka akan membantu kalian untuk proses login ya teman-teman. Jadi saat ini kita trading khususnya bagi kalian yang pemula cukup dengan copy trade. Banyak sekali trader pemula yang sok jago mungkin melakukan technical analysis untuk trading dan terkadang profit, tapi belum tentu kalian bisa melakukan dengan konsisten seperti trader profesional. Kalau ditanya apa perbedaan antara kalian trader pemula dengan trader profesional, tentu saja jam terbang. Jadi kalian bisa langsung saja mendapatkan keuntungan sama seperti trader profesional dengan cara copy trade di platform eToro. Dengan fasilitas copy trade ini yang langsung dari eToro, kalian tidak usah tertipu lagi dengan trader yang menjanjikan keuntungan atau titip dana. Dengan fasilitas copy trade yang sudah ada di eToro, kalian tidak usah menitip dana kalian kepada oknum trader yang menjanjikan keuntungan yang fantastis. Dengan copy trade, ketika trader profesional yang kalian copy itu mendapatkan keuntungan, kalian otomatis juga akan mendapatkan keuntungan.
kalian bisa memanfaatkan akun demo dulu atau kalian bisa buka akun demo dulu di eToro. Coba fasilitas copy trade di eToro atau kalian juga bisa gunakan akun demo untuk latihan trading. Seperti yang saya katakan di awal video, eToro lagi ada promo spesial bonus $50 bagi kalian yang melakukan deposit pertama kali. Dan promo ini tidak lama. Promo ini tidak lama dan akan berakhir sebentar lagi. Jadi silakan cek langsung syarat dan ketentuan di kolom deskripsi. Jadi siapa saja yang berhak mengikuti, tentu saja bagi nasabah baru atau new client, kalian tinggal verifikasi KTP atau SIM kalian, lalu deposit $200 saja. Promo ini juga berlaku bagi kalian yang sudah register namun belum melakukan deposit uang. Mungkin kalian saat ini melakukan coba-coba di akun demonya. Nah, kalian bisa lakukan deposit sekarang juga dan kalian akan otomatis ikutan promo ini. Setelah deposit, alangkah baiknya kalian bisa melakukan open posisi buy or sell atau kalian bisa melakukan copy trading. Ketentuan berikutnya adalah kalian tidak melakukan penarikan selama 30 hari sampai bulan depan. Jadi bonus $50 ini akan dikredit langsung ke akun balance Anda maksimal 30 hari setelah periode program ini. Jadi slotnya terbatas ya. Jadi jika slotnya sudah ditutup, maka otomatis promonya juga akan habis. Setelah menonton video ini, kalian bisa mendiversifikasi aset kalian dan mengambil kesempatan. Bukan cuma investasi di lokal, tapi kalian bisa melakukan investasi di internasional. Dengan memanfaatkan kesempatan promo ini, kalian bisa gunakan $50 untuk membeli FANG stock yang tadi saya jelaskan di awal video. Atau kalian bisa tarik semua dana kalian setelah kalian mendapatkan bonus dari promo ini. Ya, lumayan. Hitungannya kalian deposit $200, kalian mendapatkan $50. Itu sudah untung 25%. Jadi take action sekarang juga, saya cuma mau bilang kerja keras kalian selama ini pasti nggak akan sia-sia. Jadi saya bisa punya mobil, rumah, tentu saja semua karena hasil kerja keras dan juga seizin Tuhan. Karena rezeki sudah ada yang mengatur. Jadi kita tetap harus bekerja keras dan juga semangat. Uang nggak akan jatuh dari langit, jadi kita tetap harus kerja keras. Kita semua dikasih waktu yang sama, sama-sama 24 jam. Semua pilihan ada di tangan kita. Kita bertanggung jawab untuk menggunakan waktu kita seperti apa. Saya harap video singkat ini memotivasi kalian semua dan saya akan mengutip satu quotes dari Bill Gates, yaitu, jadi kalau kalian terlahir miskin, itu bukan salah kalian, dan kalau Anda mati dalam keadaan miskin dan gak punya apapun, itu adalah salahmu. Kita dikasih waktu yang sama, 24 jam, jadi intinya pergunakan waktu Anda sebaik mungkin. Ada banyak sekali cara menuju kesuksesan ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan semua ini ada prosesnya teman-teman dan tidak ada yang instan. Kalau saya bisa, kalian juga bisa. Nah, sesudah nonton video ini, ayo kalian coba saja dulu. Mulai saya dulu, buka dulu akun demonya, verifikasi, lalu kalian mencoba fasilitas copy trade. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, ketika trader profesional yang kalian copy mendapatkan keuntungan, maka otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan juga. Jadi setelah nonton video ini, ayo buka akun demo, coba fasilitas copy trade. Kalau kalian suka, maka kalian bisa melakukan deposit. Ayo manfaatin juga promo bonus daripada eToro sebelum masa waktunya habis dan juga sebelum slotnya ditutup teman-teman.